Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa silakan isi absensinya baik melalui grup WhatsApp ataupun melalui Google Classroom. Anak-anak semuanya, bagaimana pendapat kalian tentang ikan hias yang beraneka ragam warna dan bentuknya? Semua itu merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri atas keindahan dan keragaman jenis ikan hias yang ada di Indonesia. Anak-anak semuanya, ikan hias ini sudah banyak dibudidayakan di beberapa tempat. Alasan yang mendukung daripada adanya ikan hias budidaya ini yang contohnya yaitu memiliki beraneka ragam ikan hias yang tersebar di wilayah perairan Indonesia yang mana memiliki bangsa pasar ekspor ikan hias ini sangat besar dan mampu menghasilkan devisa negara yang cukup besar anak-anak semuanya pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas materi yang ada pada bab 3 yaitu tentang budidaya ikan hias. Pada budidaya ikan hias ini, sepokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama yaitu tentang komoditas ikan hias. Kemudian yang kedua tentang sarana dan peralatan budidaya yang ada pada ikan hias. Kemudian yang ketiga ini tentang persiapan wadah budidaya ikan hias. Dan yang terakhir tentang pemeliharaan daripada ikan hias tersebut. Baiklah anak-anak semuanya, silahkan disimak materinya baik-baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti serta mendapatkan manfaat dari materi yang akan saya sampaikan. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan di bab 3 ini kita akan membahas tentang budidaya ikan hias. di mana ikan hias adalah jenis yang memiliki bentuk tubuh yang unik dengan aneka warna, yang umumnya dijual sebagai ornamen ataupun hiasan dalam akuarium. Contoh ikan hias yang bisa dibudidayakan diantaranya ikan koi, kemudian ada ikan neon tetra, ada ikan koki, kemudian cupang, gupi, dan juga yang namanya yellow tangs, kemudian blue tangs, dan juga ada ikan yang disebutnya ikan badut atau clownfish. Baiklah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu komoditas ikan hias. Indonesia sendiri memiliki banyak jenis ikan hias air tawar. Menurut catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saat ini terdapat lebih kurang dari 1100 spesies ikan hias air tawar yang diperdagangkan secara global. Ikan hias air tawar ini mempunyai beberapa kelebihan terutama dari kemudahan dalam membudidayakannya. Beberapa jenis ikan hias air tawar asal Indonesia sendiri yang menjadi primadona di pasar itu diantaranya ada ikan arwana dan juga ikan cupang. Indonesia juga berhasil mendomestikasi ikan impor seperti koki, koi, diskus, dan gapi. Berikut beberapa jenis ikan hias air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan paling banyak dicari serta berpotensi untuk dibudidayakan. Yang pertama yaitu ikan koi. Ikan koi ini merupakan ikan hias air tawar untuk dipelihara di kolam, namun tidak bisa di akuarium mengingat ikan ini memiliki tubuh yang panjang. Dan pertama kali sendiri dikembangkan di Jepang. Daya tarik daripada ikan koi ini adalah memiliki warna-warni yang menarik dan indah. Kemudian, yang kedua yaitu ikan cupang atau beta. Ikan cupang ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar endemik Indonesia dan negara Asia Tenggara. Nah, habitat asli ikan ini adalah rawa-rawa di daerah tropis budidaya cupang ini relatif mudah karena tidak memerlukan tempat yang luas dalam proses pemijahannya bahkan bisa juga di, di stoples ya ini lebih praktis nah, ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan telurnya menempel pada substrat seperti akar tanaman daun daun dan serabut rapia Berdasarkan bentuk siripnya, cupang sendiri ini dibedakan beberapa jenis. Yang pertama, ikan cupang half moon atau setengah bulan. Jenis cupang ini memiliki sirip dan ekor yang lebar simetris, menyerupai bentuk bulan setengah, makanya disebutnya half moon. Nah, jenis cupang ini pertama kali dibudidayakan di daerah Amerika Serikat oleh Peter Gardner pada tahun 1982. Selanjutnya, yang kedua, jenis ikan cupangnya itu Crowntail atau dikenal dengan istilah ekor mahkota. Cupang jenis ini mempunyai sirip dan ekor yang menyerupai sisir sehingga dinamakan ikan cupang serit. Persis serit ya ekornya. Kalau kita lihat gambarnya Kemudian yang berikutnya ikan cupang plakat half moon. Nah, jenis ini bentuk badannya hampir mirip dengan cupang laga, namun jenis plakat half moon ini mempunyai ekor dan sirip yang lebih indah. Ini jenis ikan plakat half moon. Selanjutnya kita lanjutkan yang ketiga yaitu ikan arwana. Ikan arwana merupakan salah satu jenis ikan endemik di Indonesia sendiri, banyak ditemukan di perairan air tawar Kalimantan dan Papua. Dahulu ikan arwana ini didapat dari perburuan di alam bebas, namun saat ini sudah bisa dibudidayakan di kolam-kolam. Nah, arwana sendiri ini merupakan salah satu ikan hias air tawar yang bernilai ekonomi tinggi. Sentra produksinya sendiri ini terdapat di daerah Kaluma Kalimantan dan Sumatera. Kemudian jenis ikan yang keempat yaitu jenis ikan maskoki. Nah, maskoki pertama kali ini dikenal sebagai ikan hias di Cina. Namun sebetulnya yang mempopulerkan ikan koki ini adalah bangsa Jepang. Nah, ini jenis ikan koki. Nah, sentra produksinya sendiri ini terbesar ada di Tulung Agung, Jawa Timur. Nah, daerah Tulung Agung sendiri ini memproduksi lebih dari 55 juta ekor ikan mas koki dalam setiap tahunnya. Dimana sebagian besar ditujukan untuk pasar domestik dan Sebagian kecil untuk diekspor, ini jenis ikan maskoki. Kita lanjutkan yang kelima, yaitu jenis ikannya, jenis ikan gapi. Gapi sendiri ini berasal dari wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Gapi sangat mudah beradaptasi sehingga cepat meluas penyebarannya serta mudah dibudidayakan. Saat ini sendiri, Gapi dapat ditemukan di berbagai perairan air tawar di Indonesia. Ikan Gapi sendiri berproduksi secara internal dan melahirkan anak yang langsung berenang dengan baik. Kemudian, kita lanjutkan yang keenam, yaitu ikan lohan. Lohan sendiri, dalam bahasa Inggris, dikenal dengan nama flower horn, namun jenis ini tidak ditemukan di alam bebas. Lohan pertama kali sendiri dikembangkan di daerah Malaysia, yang mana banyak orang menyukai jenis ikan ini karena warna sisik dan benjolan di kepalanya sebetulnya hampir mirip dengan ikan koki, namun dari jenis warna yang membedakan. Yang persamaannya adalah ada benjolan ya di kepalanya tersebut. Kita lanjutkan, yang ketujuh jenis ikannya yaitu jenis ikan daiskas atau discus tulisannya. Nah, Descus sendiri berasal dari perairan Amazon. Ini disebut Deskus karena apa? Bentuknya seperti piringan disket tipis ya, dengan warna-warni yang atraktif, warnanya juga unik. Sifat ikan ini sangat tenang dan gerakannya lambat sehingga disebut sebagai raja akuarium. Nah, Descus sendiri cocok dikembangkan di wilayah iklim tropis dengan suhu air sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Dan pH-nya sendiri 6 sampai setengah dan kesadahan sekitar 3 sampai 5 DHA. Tuh, jenis ikan daskes. Ya, untuk pemeliharaannya sendiri dalam akuarium ini perlu yang namanya ketelatenan karena apa? Mudah stres jika kualitas airnya berubah kita lanjutkan dari sisi keragaman ini terdapat lebih dari 300 jenis ikan hias air tawar maupun laut yang menjadi kemulan ekspor ikan hias yang layak ekspor ini biasanya diseleksi berdasarkan enam kriteria apa saja kriterianya yang pertama berupa ukurannya Kemudian, yang kedua, jenis ikan, ketiga, keragaman, yang keempat, keunikan bentuk dan warna, kemudian yang kelima, bebas penyakit, dan yang keenam, berupa daya adaptasi terhadap lingkungannya. Ini kriteria yang harus dimiliki oleh jenis ikan hias yang layak untuk diekspor. Kemudian, kita lanjutkan jenis-jenis nah, ikan hias laut yang diekspor, warna-warna yang mencolok diantaranya berupa blue tangs. Nah, ini jenis ikan blue tangs yang mana blue tang sendiri ini biasa disebut dengan nama letersik atau dori. Jenis ikan ini bentuknya indah dan juga baik untuk di akuarium, namun khususnya akuarium air laut jenisnya. Nah, ikan ini lebih menyukai arus deras daripada air yang tenang. Di mana ini kebanyakan tumbuh di daerah terumbu ke arah laut. Nah, jenis belutang ini harus dipelihara dalam akuarium dengan diberi cukup banyak batu karang dan volume air yang banyak. Ini untuk jenis belutang. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu yellow tangs yang mana kalau jenis yellow tangs ini bedanya di jenis warnanya saja ya, hampir sama hanya saja untuk jenis yellow tangs ini herbivora ya, ini berasal dari daerah Hawaii Amerika Serikat nah, yellow tangs merupakan ikan yang cukup tangguh dan tidak mudah terjangkit penyakit white spot. Di mana jenis ikan ini terbilang berukuran kecil, memerlukan ruang gerak yang luas karena dapat berenang puluhan kilometer setiap harinya untuk mencari makan. Jadi, nggak cocok kalau ditaruh di akuarium. Kalau pakai akuarium yang besar, berarti akuariumnya. Kemudian, kita lanjutkan jenis yang berikutnya, yaitu jenis clownfish atau badut. Nah, jenis ikan badut ini merupakan salah satu jenis ikan hias yang banyak dicari. Kenapa? Bentuknya unik ya. Nah, ikan ini hidup pada daerah perairan tropis dangkal dan bersimbiosis dengan anemon sebagai habitatnya. Ikan badut ini tergolong jenis ikan omnivora, dimana memakan larva, krustasea, parasit pada anemon dan alga. Ikan ini terkenal paling agresif dalam menjaga teritorinya. Selanjutnya jenis ikan butterfly. Nah, butterfly ini disebutnya ikan kupu-kupu. Nah, kelompok ikan laut tropis ini warnanya sangat mencolok dan kebanyakan ditemukan di daerah terumbu karang perairan Atlantik, Hindia, dan Samudra Pasifik. Ini jenis ikannya sangat mencolok sekali warnanya. Nah, di mana ikan ini memiliki pola warna yang sama terlihat pada sayap kupu-kupu. Bentuk tubuh ini lateral, sempit, kemudian mudah terlihat saat berada di habitat terumbu karang. Butterfly fish ini memiliki sirip menyambung dengan sirip ekor yang membulat. Jadi ekornya nyambung dengan siripnya. Itulah materi pertemuan pada bab 3 kali ini. Sebelum saya akhiri, silakan kerjakan lembar kerja LK3.1-nya yaitu mencari informasi tentang beberapa jenis nama ikan lewat sumber media terserah, baik menggunakan koran, buku, ataupun internet, silakan. Kemudian tuliskan karakteristik serta ciri-ciri dari ikan Tersebut, silakan tempel atau boleh digunting gambarnya, ya. Jangan digambar, usahakan cari di Google Chrome, kemudian di screenshot seperti biasa, kemudian kirimkan lewat Google Classroom menggunakan aplikasinya, yaitu WPS Office. Setelah materi pertemuan kali ini, sebelum... Kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita peroleh pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ピッ